guys. Ntar ya. Guys, keren banget guys. Kita lagi ada di Tayo Vintage Tahiti. Kita ada di taman ini, Tangkuban Brau. Bersama siapa ini? Siti Hajar. Beli apa Siti? Bukan es aja, es kopi, es kopi bukan green tea. Bang, makasih ya bang ya, mantap. Hai guys, sekarang kita mau minum. Sama ini namanya. Oke, green tea. Oke, sekarang kita punya es apa namanya? Tayo. Tayo ini kita pilih rasa green tea. Wow, yes. Tahu sana sama ayahnya. Mau tahu cara minumnya gimana? Tadi tuh kita beli dan. Kalau di tojosnya dari sini, ini taruh aja ini nanti di tojos. Oh gitu, ngerti. Nanti kalau tojosnya dari situ, salah. Oke. Okay. Mana? Nah, oke, okay, kita buka ininya. Dotan. Enggak, semuanya. Di oranye, ya Allah. Gimana cara tojosnya? Oh, gebluk. Enak banget. Ini sangat-sangat enak. Dan kalian harus coba di mana namanya tempatnya ini? Taman Tangkuban Perahu. Harganya 10.000. Enak dan pas, segar juga. Kita tuh lagi gerah-gerah dan bawa lagi makan. Apa itu? Enak banget. Ya, katanya enak banget. Aku mau coba dong. Aku sukanya ini, jadi aku makan ini aja. Ini dong, orang lagi, ini pak. Udah sampai enak. Hah? Nah, sekarang ini review ini rujak. Rujak. Kita tadi beli rujak di sana. Dekat tukang ini tapi agak jauhan dikit. Pedes tapi enak. Pedes tapi enak. Iya, enak banget. Wajib coba. Kalau enggak coba enggak juga sih, enggak terlalu wajib. Nanti kan kalau wajib itu wajib makan, nanti kalau enggak meninggal. Yes. Pada lagi makan. Emang tuh yang pedes lah. Jar. Doyan. Emang enak pedes. Enak loh. Yang nggak doyan ya udah nggak apa-apa. Oh,
Aku beli esnya 3. Green tea semua. Karena Pak D itu belinya green tea semua. Nah, mau green tea, aku mau green tea. Karena Pak Gede belinya green tea. Karena banyak yang ngefan Pak D di sini. Gak usah kayak gitu dulu ya, kan ya. Biasa aja kali. Kita makan lagi, tapi aku gak mau pakai sambal. Jangan lupa like, comment, dan subscribe video-video kita.